Masa sih? Jangan lupa like, komen, subscribe, and share, dan jangan lupa kasih sedekah, karena sedekah adalah yang amal buat kita semua, guys. Pokoknya hari ini kita akan konten lagi di Kajarta. Tahu Kajarta kan? Jakarta. Oh, Jakarta. Pokoknya hari ini kita akan konten lagi di sini, guys. Kalian ingat dia nggak? Nih. Bos. Bos mobil sport. Gila. Oh, bos sawit. Oh, bos sawit sih. Mau konten? Enggak, mau beli mobil. Ini di kopi. Oh, di kopi, bukan di showroom kamu ya. Biar gembel yang bermain, kita yang di belakang. Oh, begitu. Oke, okay, guys. Jadi, kalau kalian mau beli mobil-mobil sport atau Covered yang ini nih. Assalamualaikum. Oh, di sini kosong ya. Di luar rame. Istirahat aja di sini deh. Pergi jijik, udah jijik. Mati. Biar. Kayaknya melawan ini pintu ini. Mbak, kosong sini ya. Enggak apa-apa sih di sini. Serius? Untung lagi capek-capeknya langsung duduk di samping bidadari cantik. Kenapa Mbak ketawa? Gak apa-apa duduk di sini? Serius? Mbak, pesannya di mana ya? Pesannya di mana? Enggak, hati kamu. Pesannya di mana? Iya. Janganlah, kasihan mbaknya mau ke sana. Tapi nggak ada uang. Masa sih baik banget. Serius? Mbak orang mana sih? Oh, Bandung, gelis ya. Gak bisa tahan kalau cewek cantik secantik ini. Tolong Pak RT, gue tobat, gue sembahyang, ampun. Ya Allah, semoga jodohin aku seperti dia. Iya. Mau masuk? Boleh. Serius? Gak apa-apa ini? Iya. Serius? Ya udah. Aduh, baik banget sih, cantik, baik. Iya. Kemudian. Oh, udah, makasih ya, aku nggak enak banget sih. Santai aja. Ini kayaknya AC-nya panas kalau nggak ditutup, aku tutup ya. Terserah lu aja deh. Kampret. Aku tutup aja. Sama seperti hati apa, aku tutup aja. Biar kamu aja yang buka. Aku bergetar sentuh dia. Aku terbang sampai ke langit. Tubuhnya pun indah terpandangi. Putih mulus dan seksi. Mbak orang Bandung cantik banget sih, manis banget. Mbak cucunya jadi artis loh. Oh no. Serius, jadi artis aja lah. Aku aja di sini gembel-gembel kayak gini mau ikut audisi. Siapa?
ekstraktor yang perlu disini nyanyi gitu. Lalalala. Ingin aku teriak. Gak tahu ya. Yang itu yang buat nyanyi gitu. IMB tahu? Tahu? Indonesia mencari botol. Kenapa ketawa sih? Botol sih. Apa dong? Aduh gak tahu, aku juga gak tahu. Hah? Orang yang akan mengisi hatimu. Jauh seperti sendiri dari tengku pelukis sampai mati. Rambutnya pun indah bagai putih. Orang, aku orang Makassar. Cuman datang di sini untuk itu cari nasib, ngadu nasib gitu. Mau jadi artis akunya, cuman kayaknya susah gembel kayak gini jadi artis ya. Pulang saya. Iya. Aku bisa nyanyi. Masa? Iya. Nyanyi apa? Nyanyi di pernikahan kita nanti. Tunggu sepulang jaga. Pas kawin. Rong ewu. Main gitar bisa. Iya, aku bawa gitar loh. Bisa nyanyi? Suka nyanyi? Suka. Ya udah, aku main gitar ya. Nyanyi. Suka lagu apa? Hah? Oh, yang lagunya itu terserah. Lagunya apa? Terserah kali ini gitu. Boleh? Serius? Oh no. Jago kan saya main gitar? Lumayan. Hey. Kan lagunya sedih. Iya. Gimana sih lagunya terserah? Oh, enggak. Tapi sih lagu yang lain aja, jangan terserah apa. Terserah lagi. No. Iya. Terserah. Kali ini aku terserah. Seperti aku mencintaimu. Terserah. Gua bantai lu anjay. Manis sekali senyum kayak bidadari, cantik dari kayaknya. Oh gitu. Senyummu mempesona, matamu indah gitu. Bagus. Oh no. Dirimu. Enggak cocok ya. Kangen aja kangen. No. Bisa nyanyi. Ku terima suratmu dan ku baca dan aku mengerti. Pak RT tulung Pak RT. Serius? Bisa nyanyi gak sih? Ya? Bisa nyanyi? Tadi bisa tuh. Itu tadi. Banyak bisa nyanyi, aku ngiringin. Kalau main gitar agak oke. Aku mau nyanyi, aku ngiringin. Lagu apa? Sambal lada. Sambal terasi. Sambal goreng. Enggak juga ya. Siapa tadi namanya? Siapa? Ina. Aduh. Kalau saku Abi? Iya Umi. Pak.
Kenapa ketawa? Lucu. Kamu juga lebih lucu loh. Iya. Tapi Mbak, aku tuh sebenarnya mau jujur. Iya. Sebenarnya aku 2 bulan ini baru keluar dari rumah sakit jiwa. Iya. Aku 2 tahun kemarin gila. Iya. Baru keluar loh, baru keluar. Asli, makanya aku sekarang jadi gembel aja. Dulu aku orang kaya. Kayak monyet. Iya, makanya sekarang masuk di rumah sakit gila. Rumah sakit gila, rumah sakit jiwa. Baru keluar 2 bulan. Enggak takut kan? Enggak takut kan? Biasa aja. Kayak aku udah normal kok. Kau nyanyi lagi? Main biola? Bisa. Tahu kan biola? Tahu. Serius? Iya. Aku ada biola juga di karung. Bawa apa aja? Wah ini. Iya bawa biola. Iya. Biola. Suka biola? Serius? Pernah dimainin biola enggak? Sama, enggak pernah. Kata kakek aku tuh, ini kan aku enggak pernah sentuh biola ini sudah selama 5 tahun. Pas kakek aku meninggal, aku trauma untuk sentuhnya gitu. Kata kakek aku, nanti kalau kamu udah dapetin, sebelum meninggal katanya udah dapetin pas yang kamu suka, baru coba mainin gitu. Siapa yang akan membantu kita? Istri cantik tewas. Katanya mungkin aku kan baru dapat yang suka nih. Aku baru mau mainin. Percaya nggak? Percaya, aku main ya. Main. Aku ada speaker juga. Aku ada HP juga. Samsung tapi mereknya. Gak apa-apa kan? Daripada Odo. Gitu ya. Tau kan HP Odo? Oppo kalau dibalik bacanya Odo. Iya. Oppo balik bacanya Odo. Kalau Yasang tau gak kalau dibalik bacanya apa? Yasang. Dibalik jadi sayang. Ya udah, aku main biola ya. Pakai karaoke tapi nggak apa-apa. Boleh. Boleh dong, masa nggak boleh? Lagu Melamarmu mau? Biar nanti kan siapa tahu jadi dilamar gitu. Iya. Kalau di kampung aku tuh untuk lamar wanita, makanya aku lari ke Jakarta. Lamar wanita harus uang ratusan juta. Tak pernah dengar panai nggak? Nggak pernah. Kalau lamar wanita itu harus minimal 50 juta. Masa sih? Iya. Kalau di sini enggak. Tergantung. Tergantung ya. Harus. Oh no. Harus 100 juta bahkan yang 1M. Kalau aku yang gembel kayak gini mana bisa? Mana? Semangat ya. Cari uang, semoga bisa lamar kamu. Aku tak main. Ku ingin melamarmu. Oh. Gak apa-apa nih, aku main ini. Aduh. Hey. Tapi kalau aku main biola biasanya wanita itu jatuh cinta. Dulu 5 tahun lalu, sekarang kan gak pernah main lagi. Ini baru main lagi. Kira-kira jatuh hati atau enggak gitu. Oh, no. Lagunya. Lagunya. Mau request lagu apa? Terserah lagi. Terserah. Ada terserah aja. Ini aja melamarmu biar sama. Wah, kaget. Kaget. Kaget saya. Iklan dulu.
gue kira jago ini si anjir, si gembel, kampret. Jadilah pasangan hidupku. Oh, jadilah ibu dari anak-anak. Membuka pintu hati. Kenapa mbak? Kayak mudanya asem gitu. Dengar aku menjolah. Diam di hati kamu gitu. Di ujung cerita ini. Bisa cocok ngobrol sih kayaknya. Udah bisa cocok ngobrol ya. Kayaknya aku belum, aku berdoa dulu lah. Biasanya berdoa dulu baru bisa jatuh cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga jadi jodoh aku. Iya. Aduh, main dulu ah satu lagu. Garing banget sih aku ya. Lagu apa ya? Suka lagu India? Enggak juga. Enggak juga. Indonesia aja. Melamarmu aja. Boleh. Tapi bagus enggak? Berarti besok dong baru main, aku latihan malam ini. Enggak percaya dia sih. Biasanya kalau tadi. Oh no. Tapi kalau udah berdua bagus. Serius. Oke, sih kalau udah berdoa pasti bagus. Sesi gak bagus, melamarmu aja pasti langsung jatuh hati nih. Langsung bagus tapi. Masih yang batuk itu. Dari tadi itu pakai masker terus orang di sana. Serius, ku ingin salah aja gitu.
Serius. Lanjut. Ini dulu. Ya udah, aku serius nih. Emang gini aja, yaudah ikut, aku anterin.